Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kali ini saya akan cari tema baru di channel kita. Kali ini konsepnya Neang. Neang itu mencari atau pokoknya teteang we pokoknya. Jadi ini konsepnya kita Neang dan disamperkeun. Nah, ternyata ada suara ya. Jadi kita bareng partner nih, teman saya sekarang mau pergi. Pino Gebastian. Ada Pino Gebastian ya. Kita lihat ini siapa ya. Nih jadi partner kita Neang ya. Go. Ada Pino Gebastian. Wes, anjir. Pino Gebastian. Serak-serak nama geus meunang. Padahal mah gareng. Oh, gareng ya. Jadi saya sekarang ini mau Neang. Guys. Alhamdulillah, jadi baru ini pertengahan jalannya, Dit? Ya, kita udah setengah jalan. Setengah jalan. Posisi di Lembang. Pasar Lembang. Pasar Lembang ya. Nah, bentar lagi ini masih agak lumayan lah. Jadi kita ke daerah Tonggoh. Daerah Tonggoh ya, kalau di sana Tonggoh itu? Tonggoh itu atas. Atas ya, kalau Indonesia atas ya, atas lagi. Kira-kira siapa sosok yang bakal kita tayang? Siapa ya. Bi? Itu adalah seorang Hendy. Hendy itu Timmy ya. Timmy ya, Timmy itu sebagai Lord Yayat. Lord Yayat di preman pensiun ya. Pokoknya masih antik gitu. Si antik ya. Tunggu ya, kita akan teang. Bakal teang ke sana. Tunggu oke, jalan lagi dong. Udah sampai di rumah kediaman Lord Yayat. Tiis, enak ya. Lembang. Daerah Lembang, lihat asri kayaknya. Yo, nah ini bit gangnya si Lor ya. Ini arah rumahnya. Jadi menyusuri gang. Barusan nanya ke orang lain, tahu namanya Timmy, dia tidak kenal. Oh, lihat apa? Lihat apa? Ikutin terus ya guys. Bentar lagi kita masuk ya. Gue di rumahnya Hendy nya, Pak Hendy nya. Yayat. Oh iya. Pali dia Yayat. Oh mohon siap. Nuhun bu. Oh di sisi namanya Nelan ya. Nelan tenawan. Nenek ditelan. Ini rumahnya. Ji, halus motornya si Timil. Mungkin semuanya dari preman pensiun dia kebeli. Motor. Kebeli ya. Gagal ya, ada ayah ping-pingan aja. Iya. Oh, ternyata ada ini. Rambutnya hijau ya guys. Ya ini. Langsung aja. Teang. Ya. Assalamualaikum. Dikunci teh, langsung. Woi, Lor Jaya. Ada anjing. Boxer ade. Ini adalah namanya Timmy alias Hendy. Jaya, preman pensiun. Amin ya. Bentar rombongnya ada kie gini. Jadi ini kediamannya Timmy ya. Guys, nah. Ini salah satu roda dua yang berkelana dari preman pensiun ini. Sejarah ya, Dit. Amazing. Dit yang bertanya-tanya, Dit. Nah, ini rumahnya Lord Yayat. Ini antiknya. Sampai beres lah, Dit. Oh, beres. Itu tekun udah beres lah. Oh, ini siapa? Oh ini, jadi ini Dit, ini tempat kerjanya. Oh ini kamarnya mungkin ya. Oh, wush, Dit.
ada gitar dua, Roma Irama. Tapi halus ya, senar lagi, senar goib, Oh ini kamar, kamar. Kang Yayat ini kamarnya. Kamar, kamar ya. Pergi istirahat. Istirahat ya. Tapi teu jeung awewe, urang we sorangan. Bujangan. Segera ya, segera. Doakan, doakan, doakan. Kalau ini siapa aja? Yat. Ya babe. Babe, ya mami. Mami. Ya babacaran mami, telate. Ya uah, ya bibi. Kela. Kan itu foto keluarganya. Heeh. Aya didinya. Kan urang nu moto. Urang nu moto. Kalau ini siapa ini? Teu ingat teh bisa. Teu bisa. Babe we gabut eta mah. Ah ye urang ieu teh. Oh, ini guys. Ieu urang. Tah ieu urang. Oh, ieu. Oh, dulu emang main kendang ya? Main kendang seni ieulah. Naon ngaranna? Bobodoran. Heeh. Karabet. Naon? Berarti Kang Yayat kabaret, sebelum kabaret. Di preman pensiun juga sudah berkesenian ya? Seni kabaret. Oh iya. Saya di urang pencang tukang gelut. Saya si bungsu ya pangais. Kang Yayat teh berarti berapa bersaudara kan? Opat. Opat paling gede. Orang nu kadua nu panggedean mah jauh di dieu. Oh berarti sebelum Kang Yayat aya lanceuknya. Aya lanceuk. Lalaki. Lalaki. Ya nu bungsu ya pangais sorenya. Pangais. Aur ulin di dieu mah jarago gelut. Macam-macam keseharian orang. Saya mau lihat-lihat aja we sini. Oh. Tah ieu da bingung euy keseharian urang mah geus di sare ngopi ya dapur. Oh ini dapurnya. Dapur. Biasa tuh aya nu kieu hungkul. Dengan sangu aya weh. Ah, anjing geus ya, sangu. Masa ngaliwat makan makan ieu naon ieu? Itu naon? Ya teh naon? Pejit, pejit, pejit digoreng jeung ieu. Ketan-ketanan. Oh. Ini nama yang kuliner ngaliwat. Iya di luhur kamar babe jeung mami. Oh. Oh. Kela ieu teh izinnya Kang Yayatnya tenang naon? Izin, sok enjoy, enjoy. Jadi urang teh konsepna neang. Jadi gimana maksudnya Kang Robi neang? Jadi neang ini kesehariannya yang sederhana Kang Hendy alias Timi alias Yayat. Pensiun Yayat ya. Ini rumahnya di Ciburial Lembang. Ciburial Lembang. Jadi pokoknya ini istananya Kang Yayat. Alhamdulillah dia punya rumah. Punya rumah dia tidur di luar. Di balik jadi di balik sosok Yayat yang nah iya pengrangkia. Jadi ini oh ini orang tuanya di sini ya. Kan eueuy nu urang yeuh babeh keur ka karbon aya kieu. Oh, rupanya. Oh, jadi keseharian orang tua teh berkebun ya, Kang? Berkebun ya, ya. Kebun, ya. Ini apa ya, tunya? Kamu panto tukang. Ku coklat bae mah. Kuwal imah kudu aya panto tukang. Ini di belakangnya dia segar. Oh, ternyata wah pemandangannya seger gitu. Seger tembok. Belakang. Jadi kalau kalau ke belakang bisa langsung ke sana, lihat, guys. Tuh. Nih, tuh. Kalau di belakang langsung ke sini. Anjir. Ya. Ulin ke gunung teh kari katukang. Wow. Sip. Terus. Oh, non deui. Oh. Tuh sanu oge. Sanu poe euy cara ngeukeun. Sanu poe geus euy aya ngaliwet ning aing ngaliwet. Aing pang masakeun. Jadi tempat mandi ya. Oke. Okay. Ini kamar siapa ya? Kamar adi urang. Ini kamar adenya, ini kamar adenya dan ini musola. Ayaan. Oh, musola ya. Jadi ini karena dia rajin ibadah, rajin zikir, dia siapkan musola di sini ya. Musola di paling depan. Paling depan ya musolanya ya. Oke. Okay. Jadi guys, kita akan bincang-bincang nanti sama ya, prinsipnya orang Sunda mah hade goreng kusangu ya. Kusangu ulah masuk. Jadi padahal orang teh lain namu ya ngegerebeg ya teh naon. Eh guru bahagia anjing orang Sunda. Teh ngegerebeg. Neang. Hati mau. Hati mau. Ini ada apa aja Dit coba lihat Dit. Jadi Lord Dayat ini kalau orang Sunda mah tetap kudu nyuguhan ya, kudu nyuguhan. Kudu nyuguhan. Ada asin. Hati mau.
sambelen inti nama ngaliwat tuh ya mah. Oh. Makan-makan ceria anjir. Ieu naon nih? Suung. Lain eta mah lain jamur mabok. Bisi mushroom keur ieu teh anjing. Lain jamur mabok kan. Oh. Ada yang perlu saya bantu? Enjoy, enjoy. Jadi ini saya disediakan lewat, nanti kita akan cek sambil berbincang ya. Makan-makan. Hari ini masak. Baik gimana? Ini cuma daging. Well, suung. Ini namanya suung. Bukan suung yang mabukan, bukan? Bukan. Itu suung ternak. Suung ternak. Hey, enjoy-nya. Nyanya kenyang sambelin. Ah. Yo. Asli, disuguhan. Jadi liwet. Karena ini kontennya berfaedah. Berfaedah, kenapa berfaedah? Karena disuguhan ya. Tuh, jengkol segala ini. Chef-nya Handi. Ini langsung dimasakin sama Handi. Kang Timi. Handi. Sebenarnya, aing asli salah. Chef-na disebutna naon sih? Timi. Timi we nya. Sama Kang Timi. Saya ayahnya. Woi, ya mah tuh lain saya ayah deui mah madak. Sok silakan atuh. Eh, sok atuh tamu heula. Oh, tamu biasa na tamu kita cobain. Sangu liwat. Ati maung dia. Liwatnya ngebul dia, katanya. Iya, nu madep naon? Salmon. Salmon ya. Biasanya kalau makan jengkol itu enggak boleh pakai ini. Enaknya pakai tangan. Kang Timi ya ditampi. Aduh. Ya Mi. Bisaan kieu. Kita makan sambil ngobrol boleh ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Jadi kegiatan sehari-hari di rumah teh tidur nya? Tidur we jeung ngopi. Ngopi dahar kan geus aya di sajaan ku Mami. Oh, Mami. Cuma jadi mami kebarudakan. Masak we. Ya Mami kan karek balik ti kebon. Bon, kebon. Jadi setiap hari orang tuanya itu dia ngebon, punya kebon di belakang. Berkebun. Berkebun ya. Tadi kebun apa sih, Mi? Sayuran. Sayuran. Seledri. Seledri, lagi nanam seledri. Jadi Kang Timi teh setelah kemarin sibuk di preman pensiun, sekarang keseharian kalau di rumah apakah berkesenian juga? Moto, cuma kan moto seminggu sekali. Moto. Moto tuh opsinya fotografer. Jadi Kang Timi itu selain jadi talent bisa juga jadi fotografer. Fotografer dia. Saya pernah lihat di IG-nya tapi pernah diarsipkan gara-gara nonton shooting preman pensiun, jadi dia enggak mau menurang mah mau menaonnya. Kan rubah konten. Oh, rubah konten. Jadi konten bobodoran. Oh, ya. Jadi gini guys. Sebelum kita tutup sambil makan, kan ketika udah tadi udah nah yang rumah Timi syaratnya apa-apa gitu. Jadi Timi itu dia juga jago puisi. Sebelum makan boleh gak kita tutup pakai puisi ya? Boleh. Silakan. Jadi apapun yang terjadi setelah kalian capek melaksanakan ini itu apapun itu, tong poho karena pondasi. Jangan lupa sama pondasi, apalagi nasi. Sebab pondasi yang terbaik adalah nasi. Brand price mah cukup orang Amerika. Orang Indonesia mah nasi. Ada goreng kusangu. Ada goreng kusangu. So, go. Ya. Rojang tuang kasarayana.